semenjak iPhone 14 Pro rilis memperkenalkan Dynamic Island. Dan ini keren banget guys. Jadi kali ini kita akan coba di Android, kita coba di Poco F4 dulu. Tapi karena Poco F4 saya sudah custom ROM di Xiaomi EU, jadi nanti kita akan coba di Xiaomi 12 yang belum kita oprek teman-teman. Nah, untuk di Poco F4 karena custom ROM yang versi Cina dan untuk temanya tuh bagus-bagus guys. Kalian bisa cek aja di sini. Beh, keren-keren temanya. Nah, untuk tema ini ada yang mirip seperti di iPhone 14. Namanya adalah Grumpy UI. Untuk tema Grumpy UI ini nggak akan muncul di tema manager versi global guys. Hanya akan muncul di versi Cina. Sebagai contoh di sini kita coba di Xiaomi 12 yang masih menggunakan MIUI global. Dan untuk tema manajernya juga mengikuti versi globalnya. Dan kalau kita cari di pencarian, Grumpy UI nggak bakalan muncul ya guys ya, karena beda server. Okay? Mbok golek sampai tua juga ngarang muncul guys ya. Nah, jika sudah kalian download, kalian tinggal terapkan aja tema ini. Untuk tema ini bagus banget guys, kalau nggak percaya, ini dia. Mulai dari ikonnya, itu ada animasinya. Untuk lock screen-nya juga, yang paling menarik di tema ini, ketika kita mendengarkan musik ya, kita setel musik, pakai aplikasi Spotify ini, nanti di bagian lock screen, itu mirip seperti di iPhone 14 guys. Anjas. Ih, keren parah kan? Emang the best banget untuk tema ini. Gimana? Cakep kan untuk tutorial dari saya? Asik. Dan untuk settingannya seperti ini guys. Di pengaturannya kalian tinggal aktifkan ini, kemudian di bagian sini pilih yang di bagian bawah untuk memilih di bagian tengah. Terus di sini atur untuk ketinggiannya biar kalian paham pakai Google Translate. Karena untuk bahasanya tuh bahasa Cina guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Anjas, keren kan? Tutorial dari saya gitu guys ya. Nah, semoga aja booming dan kalian bisa mencobanya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba install sebuah aplikasi Dynamic Island ini. Ukurannya cukup kecil, ini sebagai notifikasi yang mirip di iPhone 14. Dan seperti ini aplikasinya. Di sini kita testing dulu untuk charging animasinya seperti ini. Kemudian di sini ada ukuran dotnya seperti apa, ya kalian tinggal sesuaikan aja sama ukuran kamera kalian. Nah, ini naik turunnya seperti itu. Nah, ini setting aja ya sebagai contoh ya seperti inilah. Kemudian di sini kita tes dulu. Nah, ini kalau connect di Bluetooth ya. Kemudian untuk fiturnya, aktifkan dulu yang ini agar aktif. Dynamic Island-nya kita aktifkan. Kemudian accessibility-nya pilih yang download apps. Yang download apps ini, pilih Dynamic Island, terus kita aktifkan yang ini. Oke, kita kembali dulu. Dan lanjut di sini untuk perizinannya ya guys ya. Ini Bluetooth-nya. Nah. Oke. Seperti ini sebagai testing kalau connect seperti itu. Dan kita coba di Poco F4. Anjas. Kelas. Notifikasi seperti itu guys. Dan kita coba untuk di Bluetooth-nya. Kalau connect dengan headset Bluetooth, ya. Anjas. Keren ya notifikasinya. Sama seperti di iPhone 14. Tapi nggak sama plug. Dan kita lanjut di Xiaomi 12 ini. Nah, kalau di Xiaomi 12 itu belum dioprek ya guys ya. Dan aplikasinya pastinya beda dengan yang tadi untuk yang di tema manajernya. Dan untuk server ini itu versi global ya guys ya. Jadi berbeda dengan versi Cina. Untuk versi global itu temanya nggak sebanyak di versi Cina. Nah, jadi kita pilih yang iOS 16 konsep ini. Kalau yang
Groomy UI tadi itu nggak akan muncul di tema manager yang versi global. Jadi kita pilih tema yang lain. Dan ya seperti inilah. Kalian bisa sesuaikan sendiri, ada blurnya, kemudian kalian bisa mengganti tema atau mengganti wallpaper. Seperti ini. Ya sesuaikan selera kalian masing-masing. Enak banget lah untuk di tema ini. Tapi karena saya punya wallpaper yang keren untuk di iPhone 14, itu yang ini guys ya. Oh ini nih. Nah kita tambahkan wallpaper dulu. Saya sudah download. Ini dia filenya. Nah kita tinggal aktifin. Dan jadilah iPhone 14 nih guys ya, untuk temanya, ikonnya hampir mirip. Kemudian kita lanjut untuk menginstal Dynamic Island ini. Seperti tadi caranya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kita akan skip dulu. Nah ini saya sudah install. Dan untuk di kameranya yang di Xiaomi 12 itu kan agak gede ya guys ya. Nah jadi kita tinggal sesuaikan aja seperti ini. Terus kita turunin. Nah sudah jadi. Untuk tes animasinya seperti ini. Oke sudah mantep ya guys ya. Kemudian untuk fiturnya kan belum bisa diaktifin. Jadi kita tinggal aktifin yang di bagian Dynamic Island ini. Ya yang ini tinggal diizinkan. Oke kemudian kita kembali. Kemudian accessibility-nya kita tinggal pilih yang ini, aktifkan aja yang Dynamic Island. Nah ini masih ada jeda waktunya, jadi kita tunggu dulu. Oke, kita kembali. Terus untuk Bluetooth permission-nya kita tinggal aktifin. Dan di sini tinggal diaktifin dan sudah selesai. Nah, untuk aplikasinya itu kan ada muncul notifikasi ya di bagian sini. Nah, jadi kita tinggal sembunyikan aja. Kita batasi biar nggak terlalu banyak icon yang muncul di status bar kita guys ya. Kemudian kita coba. Oke, jadi seperti itu. Ternyata masih ada notifikasi dari Xiaomi. Kita matikan dulu. Pergi di bagian tampilan kalau nggak salah. Oh bukan, di bagian sini. Terus ya ini dia, tinggal matikan dan kita coba lagi. Oke mantep banget guys. Oh ya guys, untuk notifikasi seperti WA atau notifikasi pesan itu nggak muncul sama seperti di iPhone 14 ya, atau nggak mirip. Nah, saya punya solusi yang lain, nanti kita akan coba. Dan sebagai contoh di sini aplikasinya ini, di versi kali ini cuma di bagian charging animasinya. Dan juga koneksi ke headset TWS dan sebagainya. Nah, cuma dua aja yang mirip seperti di iPhone 14. Agar notifikasinya mirip seperti di iPhone 14, kalian harus download aplikasi lagi. Dan ini dia aplikasinya, EdgeMask. Kalian bisa download di Play Store. Ini aplikasi gratis. Karena gratis pastinya ada iklannya di dalamnya. Nah, ini proses install dan kita tinggal buka aja. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih yang tidak ada pembatasan biar aplikasinya nggak berhenti sendiri. Kemudian di sini kita tinggal aktifkan semuanya lah pokoknya. Oke, kemudian ini juga masih ada EdgeMask, kita tinggal aktifkan untuk notifikasinya.
Oke. Kemudian di sini ini masih sisa satu guys ya. Kemudian pilih di aplikasi di download ini @gmas dan kita tinggal aktifin. Oke. Kemudian di sini kita kembali untuk tahap selanjutnya. Nah, di stabilitas ini kalian aktifkan @gmas-nya. And then di bagian sini kalian bisa pilih yang memblokir heads up dan suara duplikat kalian aktifkan. Terus kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini muncul iklan soalnya. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih Samsung. Oke, di sini matikan aja. Jadi kita pilih notifikasi dari Samsung ya guys ya. Nah, di sini warna latar belakang ya pastinya kita pilih warna hitam. Dan untuk teksnya kita pilih warna putih atau abu-abu. Kemudian di sini kalian bisa pilih potret saja juga bisa. Nah, seperti ini potret aja juga bisa atau landscape juga boleh. Kemudian untuk durasi ya sesuaikan selera kalian ya. Untuk hanya di latar kunci ya hanya di latar kunci aja. Kemudian untuk yang durasi ini ya gak usah lah, atau sesuaikan selera kalian masing-masing. Kemudian untuk ukuran ya jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga, nanti gak kelihatan untuk notifikasinya. Dan untuk batasnya, nah untuk batas kalian tinggal kecilin, nanti notifikasinya bakalan naik dan kalian tinggal sesuaikan di bagian kameranya. Oke, seperti itu. Atau kita tinggal kecilin lagi guys ya. Nah, ini kurang naik soalnya. Oke, pas. Seperti ini untuk settingannya. Kemudian untuk lainnya kita kembali. Nah, untuk pengaturan lanjutan ini apa ya? Kita coba cek semuanya satu-satu guys ya. Oh, ini download full versi. Terus untuk pengaturan lanjutan, bangunkan layar terus dan lain-lain ya. Kalian sesuaikan aja. Penting aktif. Nah, contohnya seperti ini, bangunkan layar. Jika ada notifikasi masuk, maka layarnya nyala sendiri. Di sini kita testing. Kita coba P. Nah, kalau muncul seperti ini dia. Ada kesalahan di bagian @gmas-nya. Kalau nggak cocok di bagian bawah itu, kalian bisa aktifkan di bagian atas ini. Dan kita langsung testing. Nah, berfungsi normality. Kemudian untuk di bagian ini, untuk aplikasi yang dipentingkan, sebagai contoh WhatsApp ya, kalian bisa menerapkan semuanya seperti ini. Pilih salah satu juga boleh, pilih semuanya boleh, sembarang, tinggal ubah-ubah aja sendiri. Jika sudah kalian setting semuanya, nanti bakalan muncul notifikasi seperti ini. Ya, karena ini notifikasi sebenarnya hadir di Samsung, jadi kita gunakan aja. Dan udah lengkap ya untuk charging animasi, berfungsi, normality. Kita coba untuk WA. Untuk WA berfungsi guys ya, mantap abis. Anjas, kelas. Apalagi kalau kita pasang tema dari Groompy UI ini, beuh, bisa mirip banget seperti iPhone 14, bahkan iPhone 15, anjas. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial kali ini di Poco F4 dan juga di Xiaomi 12. Tapi sayangnya untuk temanya, Groompy UI nggak ada di versi global ya guys ya. Hanya ada di versi Cina aja. Kalau kalian yang sudah menggunakan custom ROM, kalian bisa import Groompy UI ini. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Beda cerita kalau kalian yang masih menggunakan ROM bawaan. Nah, kalian cari sendiri tutorialnya. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa juga untuk like-nya,
share ke teman kalian, dan bantu dengan cara subscribe agar channel ini makin berkembang lagi guys. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Joko, bye.